down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm cek dicoba ini gue buat tiup nih, kedengeran nggak? Nah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ada di vlog, tapi lagi pengen ngasih tutorial yang menurut gue sangat penting, dan gue dari kemarin-kemarin nyari-nyari caranya tuh menurut gue ini ya. Menurut opini gue tuh, gue cari-cari gak ada yang ngejelasin dengan sebegitu detail. Dan mungkin kali ini gue pengen ngejelasin yang sedetail-detailnya, terus mudah dipahami. Seperti gue memahami apa yang baru saja gue pelajari, yaitu tentang mod mic buat si kamera GoPro ini. Jadi ini kan mic kamera GoPro kan tinggal beli, cuman biar kita modifikasi biar bisa nyambung ke intercom ini. Tapi nanti suara yang masuk ke intercom ataupun kita yang sedang ngeplay musik di intercom ini bisa masuk ke kamera. Jadi istilahnya apa ya, biar kita tuh ngejumper yang masuk ke suara ini bukan micnya doang, tapi sama musik-musik ataupun orang yang sedang pairing dengan kita. Dan ini contoh hasilnya yang udah jadi, udah bisa. Ntar gua spill suaranya. Ini ori punya GoPro ya. Jadi aduh nggak fokus. Nih, ori punya GoPro, jadi nggak ada cut-cutan. Nanti gua kasih lihat suaranya. Oke, okay, dan ini dia gue lagi nyebarkan ya. Jadi gue sambil play musik nih di YouTube, ada itu dia sama tadi yang habis dipelajarin, terus dikasih lihat dulu kalian semua nih. Jadi kita tes mic-nya bunyi apa kagak. cek dicoba ini gue buat tiup nih, kedengeran nggak? Nah, jadi musik bisa masuk, suara juga bisa masuk lewat mic. Jadi dia bersatu nyatu, tapi nggak tumpang tindih ya. Oke. Ini buat hasil yang di kamera. Ini kan hasil dari kamera biasa gua. Ntar ini gua spill hasil yang dari kameranya, suaranya kayak apa. Kalian bisa lihat dulu. Ya. Oke. Itu dia tadi, kalian udah bisa denger sendiri suaranya kayak gimana. Hasilnya menurut kalian bagus apa enggak, silahkan komen di bawah. Untuk suara halus atau lembutnya, gue belum coba, belum tes buat riding ya. Ntar besok gue langsung coba. Tapi menurut gue pribadi sih udah worth it lah. Jadi suara tetap kedengeran, musik kedengeran. Apalagi kalau ntar kita ada boncengan, kita pairing, jadi enak kita ngobrolnya, terus kalian juga bisa ngedengerin. Oke. Okay? Yaudah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ntar lagi. Maksudnya sekarang ya, gue liatin rangkaiannya. Ini belum gue lakban ya. Jadi kita pakai resistor, tapi aduh susah banget lagi. Udahlah, pakai ini susah. Kita langsung bikin aja skemanya ya. Ntar. Oke. Okay? Langsung aja berarti. Pasti kita kan yang namanya mau ngemot mic ya, kita punya mic dulu dong. Ini anggap aja lah mic GoPro. Ini colokannya ya buat ke kamera. Anggap aja ini bagus lah, gue gak bisa gambar soalnya. Potong. Itu hal pertama kita harus potong. Potong panjangnya bebas berapa aja, terserah kalian ya. Yang ini singkirin aja, mau dibuang mau disimpan terserah. Nah, yang kita gunain tuh yang ini, yang ada colokannya. Ya, oke. Okay. Lanjut. Ntar kalau habis kita potong kabelnya. Ini bentukan kabelnya begini.
Nah, ini ada colokannya. Colokan yang buat ke kamera. Di dalamnya tuh ada dua kabel. Warnanya merah. Kalau yang GoPro ori ya, merah sama gold. Warnanya merah sama gold. Kelihatan gak sih? Aduh, ada bayangan lagi. Nih, intinya merah sama gold lah. Tuh, mau gambar ya. Jadi ini kabel satunya gold, satunya merah. Ini colokannya. Oke, maaf ya, sorry banget kalau tadi agak ngeblur, ada kesalahan teknis. Kameranya kurang support lah intinya. Lanjut, tadi udah jelas lah ya. Kita potong biasa doang, nggak ada aneh-aneh lagi. Lanjut ke intercomnya. Itu intercom. Intercom kan begini ya. Anggaplah ini intercom guys. Oh, nggak bisa gambar intercom. Ini ada colokan ke sini. Nah, kabelnya kan dua. Ini speaker satu. Nah, terus ini ada speaker satu lagi. Nah, ini yang ada mic-nya nih. Bener kan begini? Nah, ada mic-nya tuh. Ini mic, ini speaker. Cabut aja dulu. Nanti bentukannya akan seperti ini. Ini colokan yang buat ke intercomnya. Kabelnya dua. Ini mic. Ini kabel satu. Mic. Ini speaker. Ini speaker lagi. Ini mic. Kita potong nih segini. Ya, potong aja segini. Ambil aja di tengah-tengah. Takutnya nanti kita pas nyambung gagal. Kalau motonya di tengah kan masih agak panjangan gitu. Jadi ada space lah buat kita cari aman gitu. Yang namanya pemula kan. Nah, kalau udah dipotong, kita buka sini lagi. Kalau udah dipotong tuh kabelnya bentukannya seperti ini. Kita gambar kabel yang GoPro dulu ya. Kabel yang GoPro tuh bentukannya jadi seperti ini. Ini colokan ke GoPro-nya. Kabelnya jadi dua. Satu merah, satu gold. Nah, kayak gini. Kelihatan enggak? Yang kabel dari intercomnya, si intercom itu ada 4. Jadi bentukannya begini. Anggaplah ini kabel dari si intercom. Jadi di sini tuh speaker, di sini mic. Nah, bentukannya gini. Ntar kurang lebihnya beginilah. Jadi 4, 1 2 3 4. Di sini ada merah, sini ada biru, ada hijau, ada gold. Jadi begitu bentukannya. Ada 4. Satunya kan juga di sini kan udah putus kan? Ini yang satunya. Yang kabel satunya yang ada speakernya doang tapi enggak ada mic-nya. Itu juga sama. 1 2 3 4. Ini merah, biru, hijau, gold. Ini kalau kalian make intercom yang kayak gua begini, kayak gini, pasti sama warnanya. Kalau intercom yang lain, nggak tahu warnanya apa, cuman skemanya sama seperti ini. Kalian tinggal cari aja minus sama plusnya, udah habis itu lanjut rakit. Lanjut ya, jadi rakitannya begini guys. Kita sambung-sambung lagi. Yang ini sambungin ke sini. Sambung lagi, sambung biasa. Gold ke gold. Terus yang hijau juga ke hijau. Terus yang biru ke biru. Terus yang merah ke merah. Sama, kita sambungin lagi jadi kayak ngembaliin ke semula. Cuman bedanya di sini. Ini yang gold, ini yang buat nih. Ini yang buat nanti ke kamera, ini gold. Sambungin ke gold. Double. Paham enggak? Habis ini sambungin ke gold. Yang merah ini kita sambungin tapi kasih hambatan. Hambatan, anggap ini hambatan. Hambatannya apa? Resistor 1K ya. Beli aja di toko elektronik, bilang aja resistor 1K. Banyak atau enggak di bekas lampu bekas tuh
lampu Philips atau apa itu ada resistor 1K, ambil aja. Gue juga ngambil di lampu bekas. Ini sambungin ke yang merah. Udah selesai. Kayak gitu doang. Dijamin bisa. Dijamin jadi. Nih, menurut kalian udah paham belum? Kalau kalian nyimak dari awal, kalau kalian kerjain sambil ngedengerin gua ngoceh begini, pasti paham. Kalau dilihat skemanya doang mungkin gak paham ya, karena gua ngejelasinnya gak pake kayak ilmu-ilmu elektronik, enggak. Gua ngejelasinnya hanya pake pemahaman gua. Terus menurut gua ngejelasin begini juga, kalau kalian ngedengerin, kalau kalian ngamatin, pasti paham. Jadi buat kalian yang gak tahu soal listrik pun pasti paham, karena gua ngejelasinnya pakai warna ya. Jadi kalau buat di elektroniknya tuh ini positifnya mic disambungin ke positifnya speaker, tapi dikasih tahanan resistor 1K. Nah ini yang emas ini negatif, ini juga negatif, sambungin aja udah kelar. Oke, mungkin cukup segitu aja video gue ya. Apalagi sih gue mau ngomong apa lagi. Intinya kalau ada yang perlu ditanyakan langsung aja komen di bawah. Kalau ada yang kurang paham biar ntar gue revisi videonya. Oke, gue hanya pengen berbagi, karena kalau mau modifikasi harganya lumayan lah. Buat kaum mendang-mending mah kalian coba dulu ini aja, cobain sendiri, siapa tahu bisa ya kan. Oke, semangat terus pokoknya buat ngonten kalian. Thank you.